Yo guys, balik lagi sama gua Amiril Simon Celi. Kali ini gue mau ngajak kalian semua ya buat lanjutan program project dari Jeru Lanang, yaitu gue mau pasang Demon Ice yang ada di lampu utama. Dulu gue salahnya itu ketika waktu ganti lampu DRL, kenapa nggak sekalian pasang Demon gitu? Gue nggak tahu tuh kok nggak sekalian pasang Demon gitu, kalau lampu aslinya itu bisa dipasang Demon gitu. Aku kira nggak bisa, ternyata bisa. Kenapa dulu gue nggak konsul sekalian ya? Sekarang ya ongkos pasang lagi deh. Pickup Grand Max. Bagi yang nanya-nanya kalian, bang, tahun baru kemana? Gua tahun baru di rumah, nggak kemana-mana. Gua uang dompet juga udah habis. Gua kemana-mana cuy tahun baru, cuma di rumah doang. Nyuci-nyuci mobil, ini mobil juga kotor banget. Mungkin besok gua cuci. Ada truk, bahaya banget. Disuruh. Makasih pak, udah disuruh duluan. Ini sopir truk yang baik hati kayak gitu tuh, dikasih duluan gua. Beda kalau sopir bis, yang ngeyel, nggak ada yang ngasih jalan duluan tuh. Sopir bego kali. Padahal bus itu membawa nyawa orang loh, truk itu cuma bawa barang. Jadi kok lebih berharga barang ya daripada bawa manusia. Ya meskipun kejar setoran, semua orang ya pasti kejar setoran. Wih, nyaris tuh motor NMAX, nyaris dihantam sama Fortuner. Hati-hati bro di jalan bro. Ini gue nyampe di puskesmas Sumber Gempol. Ini cuaca terik banget ya, nggak tahu kalau ntar keburu. Sekarang terik terus besok hujan deras, itu juga kita nggak tahu. Namanya juga alam, udah ada yang apa itu mengatur semua. Jadi kalau hujan alhamdulillah, kalau kering juga alhamdulillah lah, semuanya kuserahkan pada yang di atas. Kalau kering terus kan apa itu tanaman gua untuk pakan hewan kan juga kering, jadi mati. Kalau hujan terus kan lama juga bisa banjir, jadi ya gimana ya, ada keseimbangan lah antara panas dan hujan. Kalau panas terus juga kekeringan, kalau hujan terus juga nanti tiba banjir. Wih, ini rame banget nih, anak-anak dari SMP Sumber Gempol pada pulang. Oke, nanti gue shoot video lagi nanti kalau udah nyampe di tukang lampu. Thank you.
Anjir. Cepat tuh bila kau kata. Akhirnya S Blue sudah terpasang, Mini Pro G. Keren ya, enggak jelas ya kameranya welek ya. Yang penting wis jelas Blue Eyes. Nah ini akhirnya penampakan dari Demon Eyes nih lampunya. Tuh, keren kan? Penampakan ini kedepannya gua ini lampu fog lamp tuh mau gua ganti yang bilet. Kemudian juga sekalian gua pasangin Demon sekalian bongkar. Ini lampunya yang ini kan sebelumnya kan mati. Nah ini udah gua ganti pakai CR7. Semuanya CR7 ya. Lampunya apa itu? Mini Pro G-nya yang satu mata. Nah ini penampakannya dari depan kayak gini. Demonnya, lampu Demon, lampu utama kayak gitu. Udah sekian dulu ya vlog kali ini. Sampai jumpa di vlog gua selanjutnya. Bye.